Halo Capricorn, ini adalah General Reading Pesan Semesta dari Angel Guardian Angel. Kita akan ambil 10 kartu dan 3 dari Spirit Animal. Video ini pada dasarnya bersifat timeless, maka walau saya up di bulan Juni, berlaku untuk 30 hari setelah Anda menontonnya. Okay. Baiklah, mari kita mulai. Capricorn. Ace of Swords. Anda tampak di sini seperti terdistract, seperti sedang bingung, stres mungkin seperti itu, stuck bisa juga. Ada sesuatu yang membuat hati Anda tidak gembira untuk beberapa dari Anda lainnya. But di sini mengatakan suasana hati Anda tersebut lebih berasal dari diri Anda sendiri. Stres tersebut, ketidakbahagiaan Anda tersebut, berasal dari diri Anda sendiri. Dan, ya, hanya Anda sendiri pula yang bisa membebaskan diri Anda dari perasaan-perasaan stuck dan stres Anda tersebut. Don't wait for someone. Jangan menunggu seseorang untuk menyelamatkan Anda. Hanya Anda sendiri yang bisa menyelamatkan diri Anda dari perasaan-perasaan itu. Overthinking mungkin untuk beberapa dari Anda. Sebagai penyebabnya. Berikutnya, Six of Abundance. Alam semesta membuka tangannya untuk mencurahkan berkatnya kepada Anda. Kelimpahannya kepada Anda. Di sini mungkin lebih ke arah untuk masalah keuangan, masalah pekerjaan, semacam itu. So, do your best, lakukan yang terbaik untuk urusan rezeki Anda. Alam semesta mencurahkan berkatnya kepada Anda. Four of Top di sini juga menggambarkan sesuatu yang stuck. So, mungkin beberapa dari Anda perlu pula untuk grounding kah? Untuk balancing kah? Berjalan-jalan di bawah alam terbuka, misalnya semacam itu, grounding. Ya. Melakukan healing. Dan untuk beberapa dari Anda lainnya, mungkin mendengarkan kata hati Anda. Meminta bimbingan kepada semesta, iman Anda, malaikat Anda, dibarengi dengan mendengarkan kata hati Anda. Untuk beberapa dari Anda lainnya, untuk menyelesaikan permasalahan Anda. Dan mungkin beberapa dari Anda lainnya perlu untuk selain mungkin grounding, balancing, healing, di sini perlu istirahat. Mengambil waktu, jeda untuk istirahat. Atau mungkin menjaga kesehatan Anda dengan apapun caranya. Atau memperbanyak tidur misalnya, karena mungkin beberapa waktu ini pola tidur Anda tidak teratur atau buruk. So, perlu memperbaiki itu. Atau mungkin menjaga kesehatan Anda lainnya. Pola makan yang tidak baik, apakah semacam itu? Ya, di sini mengatakan mengenai kesehatan, baik jasmani, rohani Anda, atau jiwa Anda, your soul, mungkin semacam itu, secara luasnya. Baiklah, Three of Action berikutnya. Ada hal baik yang saat ini sedang berjalan ke arah Anda. Dan untuk beberapa dari Anda, adalah waktunya bagi Anda untuk mulai menata masa depan Anda atau memulai proyek-proyek Anda. Di sini adalah action, sebuah tindakan diperlukan. Okay. Yang Anda tunggu sedang dalam prosesnya
sedang dalam mungkin perjalanan kedatangannya atau mungkin pertumbuhannya. Dan untuk beberapa dari Anda lainnya, mulai menanam biji Anda. Semacam itu jika saya ambil perumpamaannya. Meletakkan batu pertama. Semacam itukah? Ya. Mengatakan mengenai big project. Proyek berikutnya. Mungkin Anda sudah selesai dalam satu proyek, maka ada proyek lainkah yang ada di kepala Anda menjadi rencana atau agenda Anda, sewaktunya bagi Anda untuk mulai mewujudkan itu. Bisa juga semacam itu. Berikutnya adalah successful. So, di sini ada sebuah kesuksesan. Beberapa dari Anda mencapai goal Anda. Ya, seperti yang sedikit banyak saya katakan di sini. Anda mencapai sukses Anda dan mulailah tetap tidak berhenti. Demikian pula di sini. Tetap tidak berhenti walaupun Anda sudah mencapai goal Anda. Memulai kembali proyek yang baru. Tidak berhenti untuk berusaha. Tidak berhenti untuk melakukan yang terbaik. Semacam itu. Dalam kehidupan Anda, dalam urusannya dengan rezeki Anda. Four of Abundance. Ini adalah waktunya bagi Anda untuk menunjukkan rasa kasih Anda dalam hubungan Anda, hubungan di sini luas, hubungan apapun, profesional, sosial, atau personal, hubungan cintakah, hubungan keluargakah, hubungan luas, dalam bentuk nyata. Dalam bentuk nyata di sini, bukan dalam bentuk kata-kata, ya, mungkin bisa juga semacam itu, but di sini lebih memoinkan dalam bentuk sesuatu contoh. Mungkin memberikannya apa yang dia inginkan selama ini, apa yang dia mau, makanankah, barangkah, bungakah, cincinkah, semacam itu. Dalam bentuk nyata. Okay? Berhubungan dengan pengeluaran memang. Membeli bunga untuk dia. Membelikan apa yang dia inginkan untuk dia. Mengajak dia untuk keluar makan. Mengajak dia untuk memilih apa yang dia mau. Kira-kira semacam itu. Berhubungan dengan pengeluaran. Baiklah. Dan ya, walau demikian perlu pula disesuaikan dengan kemampuan pendanaan Anda. Seperti itukah? Baiklah. Four of Emotion. Ada seseorang yang tampaknya sebenarnya ingin datang kepada Anda, mendekati Anda. Mendekati di sini saya ambil luasnya saja, bisa mungkin dia seseorang dalam bentuk cinta untuk datang kepada Anda, melakukan pendekatan kepada Anda, atau bentuk lainnya, menolong Anda. Anda mungkin membutuhkan, dia mengetahui bahwa Anda membutuhkan sesuatu, menolong Anda. Niatnya semacam itu. So, maka saya mengatakan ada seseorang yang akan datang kepada Anda untuk ya, apapun. Apakah di sini juga bisa menghibur Anda, menemani Anda, semacam itu. Dan memang dia berniat tulus melakukan itu. Menolong Anda dan lain semacamnya terhadap Anda. Baiklah. Tapi mungkin Anda tidak melihat itu. Atau mungkin Anda merejectnya. But dia tulus sebenarnya seperti itu, datang kepada Anda. Baiklah, lepaskan di sini segala sesuatu yang sudah berlalu dan move on. Mungkin ajakan untuk Anda dari malaikat Anda. Malaikat Anda akan memberikan support penuh kepada Anda untuk move on. Di sini juga semacam itu, supaya Anda bisa terbang tinggi. Supaya Anda bisa memulai sesuatu yang baru, yang lebih baik tentunya untuk Anda, untuk love life Anda. Buatlah diri Anda bahagia,
harapan dari malaikat Anda. Lepaskan, relakan, semacam itu. Pilihlah kebebasan di sini. Mungkin beberapa dari Anda apakah stuck, merasa terhenti, merasa, ya, semacam itu terblokir. Lepaskan, move on. Pilih jalan yang berbeda untuk pesan untuk Anda dari Choose Freedom di sini yang saya tangkap. Menyambung dari apa yang sudah kita baca di depan tadi. Okay? Di sini. Di situ, pilihlah kebebasan. Choosing a different path. Yeah. Memilih arah yang berbeda. Mungkin seperti itukah? Karena arah yang Anda tuju tersebut mungkin terlalu terjal. Mungkin Anda perlu jalan melingkar, berputar, berganti arah. Semacam itukah mungkin untuk luasnya lagi? Tujuan tetap sama. Bisa mungkin tujuan tetap sama, hanya saja menempuh jalan yang berbeda. Atau mungkin benar-benar sekalian mengganti tujuan Anda, supaya Anda tidak stuck. Anda mungkin ke arah sana berbenturan selalu dengan tembok yang sulit Anda lalui. Bisa juga itu merupakan kode untuk Anda bahwa apa yang Anda tuju tersebut bukan untuk Anda. Jikapun Anda bisa melewatinya, mungkin kedepannya tidak baik untuk Anda. Karena itu Anda sudah dihadapkan dengan berbagai permasalahan sebelum mendapatkan permasalahan yang lebih berat. Semacam itukah? Ya. Dan harap disesuaikan sendiri. So, ada suara keras di depan, seperti mesin pemotong pohon. Ya, entahlah. Mungkin tidak bisa saya hilangkan, harap maklum saja. Baiklah. Ya, saya bukan editor yang handal. Hanya menggunakan aplikasi-aplikasi yang seadanya saja. So, heaven is showing you a sign. Alam semesta sudah, ya ini juga mengenai time to move in a new direction. Benar-benar Anda diharapkan di sini, alam semesta sudah banyak memberikan tandanya, seperti yang saya katakan di Choose Freedom ini. Hanya saja mungkin Anda tidak menangkap itu, atau Anda tidak, merejectnya saja, karena tidak sesuai dengan Anda, mungkin Anda memang maunya A, maka harus apapun yang terjadi, walaupun alam semesta sudah banyak memberikan tanda kepada Anda, Anda mungkin berpikir positif, ini hanya cobaan. Setelah cobaan ini berlalu, ya, kira-kira semacam itukah, seperti bahasa awamnya mungkin Anda tetap ngotot untuk menerobos pagar-pagar semesta. Kira-kira mungkin ya semacam itu kah? So, di sini menekankan lagi time to move in a new direction. Ya, yang saya tangkap seperti itu, harap disesuaikan sendiri dengan situasi Anda. Okay. Kita ambil 3 dari Spirit Animal. Oh, terjatuh. Dan berjumlah 3. Love is all around. Ada cinta di sekitaran Anda. Jangan takut untuk tidak dicintai oleh mungkin mereka-mereka yang Anda ada di lingkaran Anda dan menunjukkan rasa tidak cintanya kepada Anda. Karena ada cinta untuk Anda di sekitaran Anda, dan mungkin memang itu bukan berasal dari mereka, but ada. Okay? Jangan merasa tidak dicintai oleh mereka-mereka yang menunjukkan itu. Setidaknya, alam semesta, malaikat Anda,
mencintai Anda. Ya, dengan memberikan kode-kodenya, dengan memberikan pesan-pesannya. Baiklah. What's your word? Untuk beberapa dari Anda di sini, perlu berhati-hati dengan apa yang akan terucapkan, apa yang akan kita ucapkan. Okay? Karena bisa jadi, mungkin menyakiti orang lain kah? Atau sisi lainnya, ucapan adalah doa. So, hati-hati dengan apa yang akan kita ucapkan. Semoga bisa dipahami. Baiklah. Take the lead. Okay. Di sini, saya ingin mengatakan, tangkaplah kesempatan yang hadir kepada Anda. Dan lakukan segala sesuatu dengan rasa penuh percaya diri. Buang keraguan dan ketakutan Anda. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.